Tuan dan Puan, dalam rangka HUT Humas Polri ke-72, ini akhirnya menaja ke pihak kepolisian Resort Bengkalis menaja. Ini Puan Siska ada gelar donor darah bersama para wartawan. Luar biasa. Cik Ezi, ya. Kegiatan ini dia gelar Cik Ezi, ya, di Aula Mapolres Bengkalis. Nah, macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Kegiatan donor darah ini diikuti sejumlah personel Polres Bengkalis dan wartawan di Pulau Bengkalis, bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Bengkalis. Donor darah ini ditargetkan mendapat 50 kantong darah untuk disalurkan ke pasien yang membutuhkan. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimanggoro mengatakan kegiatan donor darah ini dalam rangka HUT Humas Polri ke-72. Tidak hanya itu, donor darah ini juga merupakan bentuk dari wujud pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Hari ini kami dari Polres Bengkalis menyelenggarakan acara donor darah dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Humas Polri ke-72 tahun 2023. Kita tahu Humas sangat berkontribusi terhadap peningkatan citra dari kepolisian, tentunya kita juga memberikan apresiasi, dan ini juga bentuk wujud pelayanan kepolisian kepada masyarakat, mana kita bisa memberikan manfaat melalui donor darah ini. Harapannya kantong-kantong donor darah yang berhasil dikumpulkan akan bisa bermanfaat bagi pasien-pasien. Kapolres berharap kantong-kantong donor darah yang berhasil dikumpulkan dapat bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan. Dari Bengkalis, Andi Adiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan.